adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersiaran bersama Cik Na dalam rancangan Via Counselor semestinya. Rancangan terhebat yang berinformasi dan menarik. Hari ini Cik Na ingin kongsikan satu perkara yang Cik Na tahu semua orang pernah melaluinya. Termasuklah diri Cik Na sendiri. Iaitu perasaan gugup atau gemetar atau gemuruh atau yang biasa adik-adik katakan nervous. Apabila kita rasa nervous, jantung kita akan berdegup-degup. Nafas kita akan pendek dan kita akan sedikit menggeletar. Dan banyak lagi sebenarnya yang adik-adik rasakan. Mengapa kita rasa gemetar adik-adik? Kita rasa gemetar apabila kita terlalu risau memikirkan perkara yang akan kita hadapi. Biasanya perkara itu jarang-jarang kita lakukan ataupun kita tidak biasa lakukan. Seperti kita ingin memasuki satu-satu pertandingan atau ingin menduduki peperiksaan. Atau kadang-kadang kita mungkin gemetar apabila kita nak bertanya soalan di dalam kelas. Dan pelbagai-bagai lagilah adik-adik pun tahu apa yang menjadikan adik-adik gemetar, ya? Okey, jadi hari ini Cik Na ingin kongsikan bagaimana adik-adik boleh mengatasi perasaan gemetar itu. Yang pertama yang perlu adik-adik lakukan adalah mengawal pernafasan. Tarik nafas, lepaskan. Lakukannya beberapa kali sehingga adik-adik merasa tenang dan lega. Bila kita dah tenang dan lega, barulah kita akan rasa yakin dan boleh meneruskan apa yang akan kita hadapi itu. Yang kedua, adik-adik mestilah mempunyai cukup persediaan dan latihan. Contohnya, apabila adik-adik ingin memasuki satu-satu pertandingan seperti pidato, adik-adik mesti membuat persediaan yang mencukupi dengan karangan yang baik dan latihan yang berterusan supaya adik akan jadi lebih yakin untuk berpidato di hadapan ramai orang. Yang ketiga, adik-adik mestilah mempunyai kata-kata yang positif terhadap diri sendiri. Sentiasa bisikkan kata-kata yang memberi semangat. Tak perlu tunggu orang lain, adik-adik. Kita sendiri mesti memberitahu diri kita. Kita boleh, boleh dan boleh sehingga adik yakin untuk melakukannya. Dan yang keempat, yang seterusnya, kita boleh menguruskan rasa gemetar dengan membuat bayangan minda. Walaupun kita belum menghadapi sesuatu perkara itu, kita boleh membayangkan bagaimana kita menghadapinya. Contoh ya adik-adik, apabila adik-adik rasa risau, gemuruh untuk memulakan persekolahan di sekolah yang baru. Risau tak ada kawan, tetapi sehari sebelum kita pergi ke sekolah baru, kita boleh membayangkan. Sebelum tidur, kita dah bayangkan apa akan berlaku. Kita melangkah dengan tenang, melihat kawan-kawan baru, melihat guru-guru baru, sekolah yang baru. Dan dengan bayangan itu, kita nanti akan rasa seolah-olah kita pernah mengalami perkara tersebut sehingga kita tidak akan rasa lagi gugup, gemuruh dan gentar. Dan yang terakhir adik-adik, apa yang boleh kita buat? Janganlah kita terlalu memikirkan apa yang akan berlaku sebenarnya. Sebenarnya kita risau, gemetar sebab kita terlalu memikirkan. Jadi kita kena stop memikirkan perkara yang bukan-bukan. Kalau kita nak memasuki pertandingan, kita risau kita akan kalah dan sebagainya. Jadi jangan fikirkan, relax-relax sahaja ya. Jadi Cik Na harap perkongsian Cik Na pada hari ini dapat membantu adik-adik untuk mengawal rasa gugup adik-adik apabila berhadapan dengan situasi berkenaan. Sehingga berjumpa lagi. Jangan nakal-nakal. Jaga diri. Hiasi peribadi. Bye.